Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edi Piliang 44. Semoga anda selalu sihat walafiat, sukses, dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih atas dukungan, like, share, dan subscribe. Silakan menikmatinya. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita berada di lokasi Pasir Jambak. Pasir Jambak ini terkenal dengan perkampungan nelayan, di mana pada setiap harinya nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan dan menangkap ikan melalui jaring ataupun penangkapan melalui kail. Kita perhatikan pasar ini dikategorikan jarang yang sepi. Bila musim tangkapan ikan banyak sekali, maka hasil-hasil dari ikan ini nampak kita ketahui. Ada yang berupa kepiting, ada berupa ikan tongkol, ada cumi-cumi. Nah, begitu banyak sekali. Apabila kita ke sini, kita juga bisa melakukan suatu wisata dalam rangka untuk memanjakan mata kita, untuk melihat hasil-hasil tangkapan dari nelayan. Ya, berbagai macam ikan yang kita temukan, merasa kita akan ketahui apakah hal mahal, apakah murah harga ikan. Ini juga akan membantu kita dalam memproyeksikan uang belanja kita. Nah, ini kita ketahui, ini yang berjualan ini adalah nelayan-nelayan di sekitar sini. Nah, hasil pentangkapan ikan ataupun udang termasuk segar, jadi tidak ada formalinnya. Ya, langkah enaknya kita memakan suatu ikan yang baru keluar dari laut, bukan lagi yang ikan berformalin. Nah, kita perhatikan di sini guys, begitu banyak para pengunjung melihat dan membeli. Kadang-kadang harga tangkapan atau harga ikan ini juga tidak begitu mahal. Tetapi apabila musim penghujan ataupun lain-lainnya, bisa saja tangkapan ikannya sedikit yang menyebabkan harga mahal. Nah, ini kita lihat, ini ada isi kerang tadi. Ya guys, ini udang-udangnya segar. Mungkin kalau kita perhatikan, Pasir Jambak ini tidak jauh dari Kota Madia Padang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbelanja ikan dalam jumlah yang banyak, bisa membelinya di Pasir Jambak. Nah, ini ikannya segar-segar guys. Jadi boleh kita beli. Nah, ini ada ikan bayam-bayam namanya. Ikan kerang. Ikan di karang. Nah, itulah guys. Kita lihat lagi yang lainnya. Pernah lama ikan kau dipangan, kau digoreng, kau dipangi, kau digulai, dibakar. Oh. Labaran lah mau mengelai ikan kau dah. Labaran mau bro. Awak mengelai ikan. Mak 20 tahun lebih. 20 tahun. Ini kan cuaca kurang bagus atau elok tak? Sedang kurang. Kurang elok. Jadi kurang hasil tangkapan nelayan macam kira? Ini kurang ini. Itulah. Dalam turun sana awak beradu di pasar ikan di Asi Bandaraya. Bandaraya. Ya. Ayolah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari nanti di Edi Piliang Tempe. Nah, itu laut-laut di sana. Cumi-cumi. Ikan sotong, cumi-cumi namanya berapa? Sotong. Gadang ikan sotong di sana. Paling ketik ke cumi-cumi kok? Ya, cumi. Sana berada di Pancoko 5002 Kewang Lepis Wispang Manci. Kalau
kali lima panik tu hilang gitu. Kau nama kau dah? Trinilon. Oh, Trinilon. Aku di sana namanya Trinilon. Panggosok pariut. Awal lagi mangkali yang lain. Mancok. Mana? Yang mana? Itu lama mana? Banyak sekali ikan-ikan di sana. Galang masih kecil. Ancokor. Oh, sosok ini. Ipang wetis. Ipang manci. Lima pariwak. Ikan gadang-gadang di sana. Ikan apa yang kuda? Kuda tu datu seikhul ku berapa kilo barik ni? Bariknya 10 kilo. Kadang mana di sana? Lanjutkan sana pada persaikan yang lainnya. Nah, 10,000 dan kariang. Kenyo Amasya, Maya, Kenyo. Anak mula lewat yang keempat ikan kariang apa? Ikan kariang, ikan tobing. Tobing. Lama biasa malado pak ya? Yo, Kenyo. Kenyo. Dua. Siapa nama bapa? Pak Zul. Ya? Pak Zul, lama Pak mengalis kok bayar. Oh lah. 8 tahun. Iyalah, makasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Kau lah abang, biar kemarin lo. Ah, iyalah, itulah makanya awak mencari apa lagi sekolah ke Pak. Iya, betul. Nah, itulah situasi yang ada di pasar di sana. Ipang manci. Kita kalangkan karya. Ah, masuk YouTube dah. Minum kopi kau dah? Ya, kopi. Ah, iyalah. Mari dah, terima kasih. Assalamualaikum. Itulah di sana awak kini mencari ikan di pasar ikan. Haa, tu lah. Itu ikan apa, Pak? Tongkol. Tongkol? Bojol. Ikan tongkol, kau dah lama ini dipangan ke, Pak? Mulai. Mulai. Sampai dia lama, Pak? Ya. Panggang lama, ya. Panggang lama, ya. Itulah di sana awak cari ini ke daerah pantai. Akan melihat apa saja aktivitas yang terjadi di sekitar pantai. Ini jual beli ikan lelang. Nah, semua ikan-ikan hasil tangkapan nelayan ini dikumpulkan, kemudian diadakan lelang harga. Baru. Nah, begitulah hasil tangkapan dari pada nelayan pada hari ini. Selamat bertemu kembali dengan Kodi Tuliang Foto.